はい。Beli ini tebak aku mau makan apa everybody? This is makanan termasuk makanan harus banyak apa aku gak bakal enak tapi tergantung deng dari mana dia berasal dibuat. Cause I don't you like boy. Ini BTW tadi tuh aku kan mulai terus tiba-tiba ke close sendiri terus kayak oh ya udah aku mulai di sini ada penontonnya masih nol jadi gimana sih ah oh my god aku tersakiti oleh kamu dan unfortunately seperti biasa gak muncul komennya but kita perbaiki dulu sebentar cangkaman mencoba juga bocan walaupun kita sudah tidak apa sih namanya tidak bekerja sama tapi boleh pokoknya sudah bekerja sama lagi bersama Gigi Bordier. Berdiri dan tidur. Bisa, tapi tolong caps lock-nya ya teman-teman karena aku mau pakai sublin. Coba kita akan makan apa? Ini udah ada. Namanya ini apa ya, guys? Sumpit. Tebak mau makan apa? Yang jelas aku gak makan kamu karena aku manusia, aku bukan zombie. Aku juga bukan teman makan teman. Sebenarnya bagaimana? Makan nato. Sebenarnya aku juga kepengen makan nato yang kayak tau gak sih? Aku pengen ngeduetin Kak Haruka kan, terus yang dia sampai berbusa banget. Nah aku pengen coba, soalnya selama waktu itu tuh kan aku pernah jujurly aku kurang suka yang kayak bau-bau berbau gitu kan makanan. Pokoknya aku sangat sensitif dengan bau gitu. Apalagi kalau misalnya kacang itu kan kacang kan, kedelai kan. Nah kalau dia apek tuh aku kurang. Pokoknya kayak terigu apek mau di udah dia diolah menjadi sesuatu aku gak akan bisa makan dia apek-apek gitu. Pengen coba lagi but nanti ya karena akan aku buat TikTok sih, konten TikTok sama makan apa ya, ya itulah nantilah ya karena waktunya juga belum ada waktu. Oke, love you. Oh my god sakit banget. Tebak ini aku lagi mau makan apa dulu cepat. Mie ayam bukan sushi nai apa sushi apa ramen nai bubur nai kok makan bubur pakai zumbit sih everybody ayam nai soto nai ani ragu nat nat everybody pecel of course pecel nggak apa pakai sumpit tenang pakai tangan gak sih pakai apa ketoprak gimana nasi uduk gimana seblak jadi gimana ya udah ada sausnya ih orange banget sih aku ini topoki ini lagu ayo apa ikemoya siomay so close yes everybody tadi ada yang jawab dimsum betul sekali
Jadi aku komodo dia jatuh dong. Jadi aku sudah membeli dia 10 biji. Sebenarnya tadi aku bisa waktu itu aku punya ya. Punya. Pelan-pelan ya. Jadi aku dulu di kosan yang dulu tuh aku demen banget makan dimsum, kayak itu termurah dan terbanyak. 28 pieces aku bisa habis sendiri, guys. Sekali makan. Itu kan. Terus dan itu harganya murah banget. Tak kenapa diskonnya pun murah. Dan ini 10 biji ditambah 4 biji. Tadi aku mau beli 20 kan. Cuman aku pikir kayak astagfirullah. Astagfirullah gitu kan ya. Dan yang di daerah aku yang sekarang itu kayak mahal banget. Jadi kayak aku bisa membeli nasi gitu kan, tapi aku pengen dimsum. Jadi kita makan. Pamuk ya. Beli di mana ya? Enak. Tapi ini rasanya mirip-mirip sama yang waktu di kosan aku dulu. Cuman dia lebih banyak dan murah. Ini lebih pricey sih, tapi enak kok. Kami kacau, dia misalnya. Maaf ya, emang pengen gak mau ribet aja, dijepit aja jadi. Dan sebenarnya kan kita suka dapat ini kan, jadi ini biasanya gratis tapi karena mungkin lagi mahal jadi dia berbayar. Cuman aku tuh selalu beli cilok ayam tuh buat makanan lain nanti gitu. Ngecat dan begiji. Alhamdulillah ya. I think this one bakal jadi apa namanya? Nampan. Tampaknya. Jadi sekalian review lipstick. Tidak transfer proof tapi udahlah ya. Kayaknya tidak berguna juga karena terlalu gede banget. Udah habis berapa ya? Kita akan mencoba memakai cabe-cabean oil. Cabe oil, minyak cabe. Chili oil. Sekali suap bisa enggak? Menurut kalian ini bisa enggak? Ayo semuanya, jangan lupa ya.
gitu. Tapi ya ada tuh yang dulu kok nggak jadi, ayo semuanya semuanya jangan lupa gift-nya ya, nanti kita tambah cabai berapa sih gitu ya. TikTok tuh apa ya, gue lupa. Bisa nggak aku makan satu biji ini semulut sampai 2000 nanti kita makan penonton, ayo semuanya, ayo semuanya, ayo semuanya. Anggunli baru-baru ayo. Cause I know what you boy. Ditambah cabenya. Ayo, ayo, ayo. Dapat ya. Kalau madep sana tuh bisa tuh, cuman kita coba. Lumayan enak. Chili oil. Jadi aku pertama makan chili oil itu merek apa gitu, itu bener-bener enak banget, tapi harus PO. Karena aku gak suka ya PO-PO-an, jadi aku gak pernah beli lagi. Terus si bubuk cabenya tuh bener-bener, si rempah-rempahnya tuh kan gak kelihatan kayak gini, halus banget, halus banget. Kayak cornflakes, kan ini kayak cornflakes, ini gak. Juwayong, juwayong. Sebenarnya aku belum makan nasi. Tapi yaudah. Chili oilnya dapat dari dimsumnya, beli di tempat dimsumnya. Kayaknya harus pakai. Bikin konten ASMR makan yang seru kali. Harus beli dulu alatnya. Biar makin kedengaran. ASMR ya, biar orang-orang bisa mengejarnya. Betibet ASMR menghabiskan waktu gitu. ASMR, ASMR tuh ada berapa detik? Semer, semer, dah. Kita potong-potong kayak kue.
Itu akan sedikit menjijikan. Aus. Kayak menikmati banget ya. Kebetulan ibu saya tidak menyalakan. Kayaknya kita harus menyalakan sesuatu untuk melihat, untuk apa ya? Untuk apa ya? Mati apanya? Chargerannya mana? Gila, ini udah di seminggu gak di charger kuat, terus baru mati kemarin. Hai, testimoni. Aigo, boya boya jem, maya maya boya boya. Mana lagi tadi? Udah lah ya. Gak apa-apa lah, yang gak usah pakai pencerah lighting. Dibawa di belakang ada tuh lighting kegedean, gak cukup sama tripod buat tape aku. Banyak bicara ya. Coba kita sisa berapa bakalan. Igo boya masih ada. 1, 2, 3. Ih, rambutku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak bisa sedikit lagi. Okay, next. Kita jepit, kita tusuk aja ya. Enaklah. Pengen tau gak sih acara-acara mukbang yang kayak ya ASMR gitu. Terus makanan itu banyak tuh. Jadi lapar. Persiapan untuk tanggal 6 udah berapa persen ya? Coba. Sebenarnya kemarin aku udah spoiler kok di video call. Jadi guys, kalau misalnya mau spoiler tuh, kalian bisa berkunjung di video call. Saya berkunjung di video call Risma, tapi karena berhubung sudah tidak ada di sini, kita bertemu di bulan depan. Pengen minuman gak sih? Apa beli ya?
ke bawah oil minyak oilnya minyak oilnya. Elvi tanggal 31 ikut nggak? Ikut nggak ya? Enggak deh. Ini apa sih namanya? Bukan. Mau ngomong apa lupa. Aku kira dia bakal gimana gitu. Ya kan enggak. Bilangnya coba mulu, padahal dia tadi udah makan berapa biji. Kita makan maksudnya, maaf ya. Kayaknya di sini banyak penghuni baru. Welcome to warung showroom Caelik. Aku tadi sebenarnya berpikir untuk showroom agak sorean, tapi terus aku berpikir lagi, oh my god, aku masih ada PR dan aku ingin melanjutkan membaca buku-buku dan aku harus nulis-nulis blogging kan, makanya kemarin gak sempet. Lupa gara-gara apa ya? Aku lagi belajar, salah satu lagu yang digitarin. Jangan berharap banyak dari saya. Kayaknya seru sambil mendengarkan lagu. Tapi jangan aneh kalau misalnya ada roti dan selai karena nggak premium. Setelah aku pikir-pikir, mau premium nggak premium ya udah sama aja ya, kalau misalnya premium kan cuman ada iklan terus nggak bisa kita pilih kan, jadi kayak random shuffle. Justru itu enak. Kenapa? Jadinya lagu-lagu yang kita denger tuh nggak itu-itu aja. Instrumen. No. Itu bukan ini. Iklan podcast. Ada nggak di sini iklan podcast kan? Agak sayang untuk memakan semua ini karena gak mau kehabisan, tapi harus habis, ngerti gak sih? Karena sedih kalau dia gak dimakan juga. Ih, keju loh, ini ada keju loh. Keju.
first time nyobain yang ada keju keju ini. Ini ya, dimsum ya. Simpannya di perut aja enggak sih, jadi udah nggak usah mengunyah lagi nanti, jadi kita simpan di perut aja alias abisin. Enggak, sama ayam di sini aku. Ayam aku. Sini ayam. Nanti aku setir ayam. Kayaknya bukan rahasia umum lagi deh. Aku punya ayang. Ini kan udah punya, udah bersuami lagi aku. Kemarin aku sama ayang gak bisa ketemu, dibeli-beli ya, karena saya ada tugas lain. Ayang yang satunya ini masih di, kemarin ada di Bangkok. Aku show dia ada di Bangkok. Lagi konser juga. Mau comeback bulan Agustus. Ayang aku tuh ini ya, nggak terlalu banyak ah sebel ayang. Gimana ya, ayang aku tuh kayak gitu deh, gitu deh pokoknya. Ini nanti aku pasti yang masuk akun gue. Kok gewes sih? Tambah cabe. Ih, kok get oh bener sih GWS ya, get wedding soon. Udah nikah, kalian masih gak tahu aku udah nikah di LFR. Lift tuh yang mana ya? Elevator yang mana? Sih?
diam aja. Aku searching. Eskalator. Aku tuh udah pernikahan aku tuh resepsinya ada di perbatasan F4 F5 karena kayak perbatasan banget ya F4 F5 gitu kan. Di eskalator itu. Karena ini efek Sudirman F4 F5 kita tuh mengundang fandom yang support aku dan fandom yang support ayang aku. Sekarang ketinggalan sih. Lihat enggak? Sebenarnya aku lagi nopang kaki. Kemarin juga aku dijemput sama yang aku naik pesawat jet tempur. Sampai pusing kan aku sekarang pusing banget gara-gara itu karena atraksi terus di mau diliatin buku nih kan jangan nanti mendekat masuk akun gue. Bisa 4 biji. Apa aku bawa buat nanti? Kan pasti latihan terus nunggu gitu kan. Aku sih nanti aku selalu ingin mengais makanan. Menyemil makanan daripada. Iya bener sih. Aku pikir kenyang juga. Tapi dulu aku bisa bener-bener ngabisin 28 biji. Nah kan 28 biji gitu kan. Terus ada lagi tuh sedikit-sedikit yang bentuknya kecil, mininya. Itu tuh ada 4, biasanya aku bisa. Nah, sekarang aku punya. Kayaknya aku sudah tahu diri ya. Soalnya kalau kekenyangan rasa nikmat yang
kita dapatkan dari makanan itu tuh hilang. Jadi secukupnya aja sekarang mah aku tuh yang pada lama di rumah. Gak boleh gitu kan melewatkan satu ataupun satu nasi pun karena takut dia menangis kan. Nanti waktu aku di alam kubur ditanyain, kenapa kamu makan aku, gak makan aku, katanya. Sekarang mah cukupnya ngandung. Kita bekal, kita bawa, kita jadikan bekal, bekal. Pengen nyuap pas ngeliatnya deh. Kuning aja deh, kuning. Dilihat ada bekas guratan-guratan gitu kan, kelihatan nggak sih? Ini nggak kelihatan. Karena aku suka menggunakan ini sebagai nampak papan buat potong-potong gitu bahan-bahan kan kalau aku masak. Kadangnya punya kan di kosan. Jadi kita selalu menggunakan tutup-tutupan nih, ada bekasnya. Enggak kelihatan. Bekas. Oh, ini kayaknya kalau ini kelihatan. Nah, lihat. Udah kotor gitu. Susah dicucinya. Udah guratan-guratan. Tapi ini udah enggak dipakai. Karena tidak terlihat estetik. Oh, dan kita sangat mager untuk membelinya gitu. Jarang juga kan, Mas. Apalagi kalau sibuk. Aku akan membawa cili-cili ini. Kende. Kita gelap dulu. Hei para warga, yuk kepoin obrolan masa muda untuk bekal lo di masa tua. Dimana kita bisa sama-sama sharing masalah sehari-hari, keseruan di masa lalu, dan rencana di masa depan. Kita pasti pernah ngalamin masalah yang sama. Lo bisa dengerin podcast kita secara gratis. Lo bisa pilih episode yang mana yang lo suka buat lo download supaya bisa dengerin kapan aja dan di mana aja. Masuki dunia musik yang dibuat khusus untukmu. Premium adalah musikmu dan gayamu. Dengarkan terus. Semakin kami mengenalmu, kami akan menawarkan mix baru sesuai seleramu. Dari Daily Mix hingga Discover Weekly. Download playlist tersebut dan dengarkan secara offline tanpa iklan. Upgrade sekarang untuk mengakses premium. Klik banner untuk mempelajari selengkapnya. Kita lap dulu biar minyak-minyaknya terini. Uang. Buat yang mau tahu namanya apa? Enggak, enggak di ember. Enggak di ember kan di sini. Oke, kita cuci. Kita singkirkan dulu. Cuci tangan dulu ya, takut kucek-kucek mata. Sudah menyelamatkan.
Tapi itu lebih baik deh. Pengen make up deh. Bakal kalian mau lihat aku make up atau ngapain ya? Tapi kalau misalnya aku make up nanti juga dihapus tapi ada monyet. Simpanse. Itu monyet atau simpanse? Sebenarnya ini tuh udah makeup juga, guys. Coba. Oh iya, kemarin waktu aku habis tapping go play. Jadi nanti kalian stay tune ya, untuk go play minggu depan tuh ada aku kemungkinan gemes. Siapa? Tunggu. Jangan lupa nanti juga ada register dan kalian bisa mendapatkan sesuatu dari aku dan partner aku. Ini rambut aku tuh gak pendek, guys. Ya emang panjangnya sih kayak yang udah menjelang panjang kan, cuma belakangnya aja nggak kelihatan. Aku gak potong pendek kok, aku cuma menipiskan.
Ribu Besti. Kemungkin kalian mau nonton showroomnya sampai jam berapa? Tapi emang sih rambut aku tuh ada yang patah kan segini. Cuman kemarin tuh lebih patah deh. Tapi jadi bentuknya kayak sengaja dibentuk pangkok gitu. Kan harusnya gini nih, nah panjang. Terus aku berpikir, ih ini kayak Anya. Anya Queen. Terus model rambut aku kan sengaja aku buat mirip Anya, XPY, X Family, Anya Fletcher. Kalau dipingin kayaknya jadi cosplay bisa deh. Iya gak sih? Aku cuma bilang, kak, ini kan yang ngerambutinnya kakak yang emang suka ngerambutin jika itu kan yang muka. Kak, aku pengen trapnya agak jauh-jauh, gak mau oval. Karena kalau oval tuh kayak bosen ya. Sasanya tuh panjang, jadi kayak depannya tuh segini dua. Dan ini tuh masih segini sama. Akhirnya aku minta potongan lagi biar kayak kelihatan. Kalau rambut aku tuh di trapnya tuh agak-agak jauh-jauh. Emang lebih jatuhnya kayak ke mulut. Aneh kalau pakai kacamata. Ini apa sih namanya? Apa sih guys? Mantul. Itu gengs. Oh iya, kemarin tuh kan aku tapping tapi ada sama Freya yang gue play gemes kan. Mereka datang kagak bawa baju ininya, baju New Era. Ada Jelly minjem. Terus akhirnya, tapi aku samain belum. Gak mau ganti kan, karena ya aku udah pakai baju New Era-nya kan dari datang ke Google. Terus akhirnya tukeran baju sama aku sama Adel. Terus aku jadi baju abang-abang. Adel kan kayak kemeja-kemeja gitu kan. Terus dia tuh bahunya tuh lebar, terus kayak lucu banget deh. Dia ada baunya lebar. Kan aku sering main sama dia kan sekarang, jadi kayak Adel jadi abang-abang gue. Oke, maaf ya CL jadi abang-abang dulu. Padahal tapi aku dulu tuh merasa aku mirip dia tau, gara-gara dia dulu rambutnya panjang hitam terus berponi. Poninya tuh sama kayak aku, agak-agak tebel gimana kan. Aku tuh ngerasa ada beberapa angle foto tuh mirip dia tau. Terus kan akhirnya pendek terus gak begitu, jadi kayak yang bikin mirip tuh rambut, model rambutnya gitu loh. Terus kadang kita tuh angle foto angle fotonya tuh sama, jadi kayak
aku kan lagi nge-scroll Twitter sempat tuh pernah. Kayaknya belum pernah cerita. Terus kayak, kapan aku upload? Hah, jangan-jangan kepencet kan aku orang yang gaptek kan. Terus aku tuh suka gampang kepencet. Waktu itu aja aku bener-bener pernah live Instagram kepencet kan, gara-gara aku masih ngelindur tidur gitu kan. Terus kayak pas liat, oh enggak nih ada. Waktu dia zaman masih akademi. Terus aku di K3 masih rambutnya yang poni hitam panjang banget, rambutnya yang berat, itu super berat. Kan ada cerita lagi kan, waktu di Bandung kan aku sekamarnya sama, coba tebak siapa aku sekamar sama siapa, orang yang udah nge-subscribe PM aku pasti tahu kan, ada ditukar gitu kan aku roommate-nya. Terus kayak aku kan dari waktu tur sebelumnya juga emang udah sering main sama Adele sama Flora terus kan. Terus kita tuh foto bertiga, tapi foto kita tuh cuma ada beberapa yang bener, sisanya tuh bener-bener muka kita tuh kaku semua, kayaknya kita nggak pandai foto deh. Maksudnya kan orang-orang kalau selfie tuh bisa ya pinter kayak gitu kan. Terus kita bertiga kayak sama temen tuh kan kayak misalnya kayak lucu manis gitu, kita bertiga bener-bener kayak kalian udah lihat belum sih Insta story Ade sama aku sama Flora waktu itu? Terus kayak itu bener-bener kayak banyak banget gagalnya. Terus kayak ya udah deh, yang jadi cuma itu doang. Terus kayak ya tuh, terus kan aku di tengah-tengah gitu kan. Terus kayak lucu sih, kita nggak berhenti ngakak gara-gara itu doang, padahal kayak hah apa gitu ya kalau dipikir-pikir. Dan ini pun agak berhasil dipotoin sama Jesse kan. Sekutu sama ini. Ya bodoh-bodoh. Cuma gak ketahuan itu doang ya. Kita weh. Aneh. Terus setiap foto, tak kenapa kalau ada selalu aja aib. Gak tau deh kita kalau misalnya foto tiba-tiba dia ada dia di belakang saya. Seperti itu sih. Pokoknya sebenarnya banyak tau, dia bahkan di tab ini pun ada foto si Adele, nggak tahu dia tiba-tiba aja ada gitu, kayak orang aneh. Tapi kayak itu aku tuh bingung mau kayak kita tuh kayak mau nge-update nya deh, kita banyak foto selfie kayak waktu apa ulang tahun aja, tapi aib semua. Iya ya Celi, udah sih. Ya, kalau aib sih emang kayaknya dikirimnya di PM ya guys. Okay.
terus. Nah, cara gerangnya ini gimana? Sebentar ya, Bibi. Kayak gitu, bestie. Ya meskipun foto random kenapa dihapus tuh kayak sayang. Iya, kayak sayang. Rata-rata di handphone aku tuh tipikal orang yang jarang selfie sebenarnya. Tapi kalau selfie tuh aku buat kirim pap ke orang tua aku. Dan itu kan kalau itu ya udah jadinya kayak ya udah. Kayak aib jadi kayak banyak sekali kayak gitu kan fotonya. Kayak aku tuh kalau misalnya selfie tuh jarang yang serius-serius amat. Kayak udah saya kayak makanya kayak kadang bukan kayak ada bukan kadang juga emang suka ngeblur gara-gara kayak gitu kan. Banyak juga foto teman-teman aku kan ya di sini. Dan tapi ya Adele itu mirip adik aku namanya juga Adele. Pas rambutnya panjang. Ini mirip banget nih. Rambut dia panjang tuh mirip banget. Sama adik aku kan Adele juga. Kayak mirip banget terus kayak dulu waktu akademis sekarang karena rambutnya dipendekin kali ya jadi kayak lihat berbeda. Mirip gitu. Lucu. Flora tuh kalau foto lucu tau. Terus kadang gitu bisa out of the box. Kayak kemarin foto ini, tau gak sih? Yang buat foto avatar ini bisa keren juga. Ih, pantesan lagunya berhenti gara-gara sekarang tuh aneh Instagram tidak terbiasa. Sekarang ada yang ganteng. Orang-orang biasanya
laptop mahal barang. Coba tebak aku mendapatkan ini 3 biji dengan harga berapa? Dari biasanya satu bijinya tuh 78.000, 100 malah kalau nggak salah. Cuman 15.000 doang flash sale. Keren gak segini? Tuh satuannya tuh kan waktu itu pernah mahal banget. Waktu 77 ya. Cuman 15.000 doang. Sekarang tuh barang murah tapi bagus tuh banyak kok guys. Kotor banget tapi tadi kita harus membersihkan dia. Udah mau habis sih. Itu sayang aja. Kayak saya kayak mau repurchase juga. Komodo sayang kalau ini mah banyak sekarang yang murah itu bagus buat natural. Terus saya alis hanya memakai ini. Mang. Maskara. Aku udah hilang tuh. Alis dia. Murah ini. Karena susah banget untuk mendapatkan eyebrow maskara brow untuk warna rambut kayak gini ya. Tidak terasa kan seminggu lagi tambah berapa hari kita konser. Member aja terkejut. Sampai 3:30 ya guys. Aku kan belanja. Aku kembali kepada kalau misalnya aku nggak pakai jam tangan, kayak terasa aneh. Dulu kan sempat, ya udah gitu kan. Sekarang kayak ngerasa aneh lagi kalau misalnya nggak pakai sesuatu di tangan. Karena dari zaman SMP, SD, SMP, SMA aku selalu memakai jam tangan sebelah kiri. Kalau kalian di mana, kiri atau kanan?
What You Like Boy. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Kemarin aku udah sempet cosplay anime kok waktu show. Ketidaksengajaan. Aku pengen puding. Nggak tahu, aku jadi temennya Anya, namanya Becky best girl. Anya tuh kapan lagi ya lanjut season 2 nya? Biasanya mama aku menyimpan fancam aku memvideokan di Canggung. Halo, my name is Ellie. Nice to meet you. You don't have to be star. Playlistnya abis ini. Bangasian. Wow, disco di UKS bersama Ellie dan Kanur Andre. Let's go. Potong rambut kayak aku bilangnya nggak tahu tapi apa, aku cuman menunjukkan foto soalnya kakak yang rambutin aku sangat mengenal aku jadi cocok. Kayak udah jadi anime. Sumpah ya aku bikin konten itu ya. Tapi sangat tidak berakhlak sekali kata-katanya. Kayak bedak deh, kayak minyak bedak-minyak bedak. He's a ten.
Which K-pop fandom you belong to? Yeah, Stacy. Gelap banget, gak jadi. Muka gue ini kayak apa gitu. Kita cari dulu yang lain. Ih, kayaknya salah di pencahayaannya. Agak mau ntar aja. Jelek banget warna. Gelap. We go. Oke. Kita akan mendengarkan lagu dari OMG bersama Wasa dan Loco. Loco. Kan kalau misalnya ngapain YouTube tuh begini. Kayaknya aku harus repurchase ini karena ini terlihat lucu deh. Mencari dupnya bagus, dan ini udah kelihatan sekali ini habisnya. Jangan tanya ini merek apa ya. Merek yang membuat kita menangis. Murah banget, bagus, tapi emang bikin keling sih di bibir. Yeah, games.
gift-giftnya. Udah setengah. Udah setengah. Setengah berapa ini? Setengah empat. Tapi aku belum jawab-jawabin kalian. Yang worth it. Ada sih satu lagi Walika-Walika, tapi warnanya udah gak ada. Dan Peripera, dan udah gak ada. Jadi semua yang aku suka, semua yang menurut aku bagus, lipstick, eyebrow, cushion, itu udah rata-rata stoknya udah kayak out of stock dan sudah gak produksi lagi. Jenis yang seperti itu pada bagus. Underrated sih, cuma kayak itu sih ada sebenarnya tuh ada yang lipstiknya dia tuh jatuhnya kayak merek apa ya, lipstiknya tuh bagus, terus warnanya tuh glossy tapi bagus, kayak merek apa ya, YSL kalau nggak salah, nggak, pokoknya kayak gitu, bagus banget mirip kayak gini tapi cuma lipstik biasa gitu kan, jadi kayak balm tuh. Cuman aku cuma beberapa kali pakai dan itu hilang di kosan aku yang pertama, yang kedua. Kosan aku, pokoknya di kosan aku, dan berserta dengan itu handphone aku hilang dan si kalung merchandise Love Yourself yang pokoknya balon gitu hilang juga gara-gara aku tinggal hampir setengah tahun kali ya waktu ini, waktu apa sih namanya, gimana ya, pandemi, emang sedih. Dan di situ juga aku kehilangan baju, walaupun di sini juga kehilangan, tapi kalau ini ya udah mungkin kayak ketumpuk-tumpuk dan aku lupa gitu kan. Kalau di dulu tuh benar-benar kayak pasti lihat ibunya pakai baju kaos dari aku dan tulisannya tuh kayak Sehun EXO gitu kan, kayak baju tidur sih, cuman kayak kayak cukup tahu kan, kaget kan Sehun EXO, terus kayak belakangnya tuh gambar EXO EXO dan wolf gitu kan, jadi kayak zamannya wolf lah, nomor 12. Sayangnya tuh yang kalung merchandise ini sih BTS, karena itu bener susah. Aku pun itu kan dapetnya kayak yang kelebihan gitu kan. Terus ya udah dengan harga mahal gitu kan, gara-gara ya emang susah dapet, terus harus PO, terus kan udah nggak ada yang sini, yang sini. Gambarnya tuh kayak balon udara gitu, yang kayak balon udara yang ide di sini. Kan kita lagi dengerin lagu ya tadi. Love myself. So much. Love myself atau yang love yourself atau yang apa ya? Beda pokoknya, ada beda-beda gitu. Kalau yang love yourself tuh yang merah, kalau ini yang birunya. Ya, Igo mau ya, Igo bawa aja Igo. Igo juga bawa. Kalung tuh namanya necklace. Nah ini nih, love myself, bener ini yang love myself. Aku kasih lihat ya kakak. Dan itu tuh udah kerjasama sama UNICEF, jadi kalau kita beli itu tuh sama kayak nyumbangin gitu loh. Yang ini, sedih banget, jadi banget, ini susah nemunya lagi. Gitu.
walaupun saya tidak begitu bucin kepada Taehyung, tapi kan itu kayak oh my god, itu tuh kayak bener-bener kayak gaji awal-awal gajian zaman akademi. Terus kayak aku tuh pengen membeli sesuatu yang aku pengen, aku kan pengen girling banget kan, memakai uang aku sendiri dengan jadi payah aku sendiri untuk membeli barang-barang fangirl. Sekarang ngomongnya susah gitu. Kalau aku tidak menyarankan untuk menggunakan lip tint untuk bibir yang berwarna gelap, mending pakai pakai lipstick karena bikin bikin kering dan tidak mengcover warna bibir. Sampai jam 15.45 ya. Soalnya aku kayak belum baca-baca yang berusaha. Saat ini aku belum bisa memberikan spill-spill. Menurut aku sih yang formulanya bagus ya merek MAC, dan Clio yang warna ini. Cuman ini udah susah juga, aku bingung deh kenapa sih mau rekomendasi tapi kayak mereka gak produksi lagi. Oh my god, sayangnya aku. Oh my god. Beri senja bekayo. Bener-bener isi sekarang Twitter aku searchingnya adalah PC dan merchandise Ji Changmin. Gila emang Ji Changmin. Terlalu intu kepada Ji Changmin nih, tolong banget nih Jaehyun tangkap saya. Sebenernya bukan ini, tetapi emang udah off stock, jadi mereka gak produksi lagi barang yang aku suka dan yang aku cocok gitu. Jadi bingung kan aku juga, terus sekarang kayak luntang-lantung barang-barang yang aku butuhkan gak ada. Disco, makasih. Apa mungkin kita sampai jam 4 aja? Terus sih kalian bos? Karena aku membosan. Ini kurang, sebenarnya ini kurang rekomendasi, tapi karena ini lagi summer, sebenarnya aku sangat merekomendasikan ini. Tapi aku pun lagi menunggu ini untuk restock karena ini hanya ada di edisi summer watermelon lemonade. Terus nantinya ini, dan ini aku sedikit karena sayang banget gak mau habis. Kalau ini, kalau misalnya aku baju JKT, nih baju JKT kan dipakai
beli macam-macam orang, aku semprot pakai yang gigi ini atau yang merek ini, soalnya kan ya udah. Tapi karena kalau yang ini sih aku lebih favorit banget. Ini parfumnya sama kayak Jaehyun. Dan sebenarnya aku tuh kalau misalnya pelit-pelit sama parfum tuh udah segini-segini kan. Cuman nggak tahu kenapa ini aku kayak nggak pelit, kayak mungkin kayak terus jadinya segini gitu. Ini wangi Jaehyun, dan ternyata wangi Jaehyun. Aku kira tuh gak bakal cocok, ternyata cocok. Ini bisa dipakai summer juga, bisa dipakai musim dingin juga. Kalau dipakai summer kalau keringetan gak enak, tapi kalau misalnya dipakai musim dingin jadi ke ter apa ya? Jadi kayak hangat gitu loh. Pagi yang wangi. Ini juga ini sih. Kalau ini aku sangat memimpikan cowok dengan harum seperti ini. Universalist. Ketika aku mendapatkan ini, aku gak bisa nyium ini karena sedih banget gitu kan, gak bisa nyium ini. Jadi harus menunggu hampir berapa ya, sebulan untuk bisa mencium wangi ini. Ini kayak wanginya fresh, sedikit terlihat kulit, tapi kuat. Gimana nih aku menjelaskannya, aku bingung. Ini men, makanan paling tertinggi ratingnya di ojek online. Siapa yang nggak tahu? Pokoknya ini ada versi EDP, EDT. Dan kemarin aku baru dikasih tahu ada yang for dulu apa gitu. Beda tapi udah dari wangi-wangi beda. Tapi aku lagi favorit. Kayaknya aku bakal membeli merek apa ya yang dipakai? Itu ya. Parfum. Cari. Parfum. Pengen nyobain dong Tom Ford Peach sih. Siapa ya? Kan apa ya? Lelabo yang apa ya? Gak tahu judulnya. Judul pokoknya Lelabo. Aku lupa tapi apa ya? Yuta juga ternyata pakai ini. Kan gue bisa membayangkan kan. Sebenarnya aku tipika wangi itu aku suka yang wangi yang bener-bener kayak ada watermelonnya. Watermelon, jadi kayak segar, fresh, tapi dikit manisnya, terus ada dikit floralnya, ada woodsnya dikit. Bingung yang jelasnya. Tapi kalau mau buat cewek yang ini parfum ini membuat aku terlihat berbeda di antara member lain. Soalnya jarang ada yang pakai warna wangi ini, terus pas aku semprotin ini kan, iya Eli, kamu habis jemput parfum, iya. Ciri khas kamu tuh parfumnya begitu, kayak iya sih. Dan sekarang aku lagi memakai parfum ini, terus kayak oh. Terus kayak jadinya kayak bingung sih jelasinnya. Jadi kayak Eli sekarang wanginya seperti ini, kata teman-teman member. Why you good day? Oh, bunny.
apa lagi? Chanel wangi-wanginya tuh kayak, aku kurang, belum nemu kali ya, belum nemu. Apa yang apa ya? Oh, nggak tahu deh. Aku lagi mau nyari yang sampel size-nya dulu, baru nanti itu beli yang gede. Aku tuh demen wangi-wangian parfum gitu gara-gara apa ya? Kan dulu kan aku kayak apa ya, aromaterapi gitu, jadi kayak salah satu, yaudah rusak. Masih ada sih satu lagi. Kayak lilin-lilin wangi seperti ini tuh membantu saya untuk cepat tidur dan merelaksasi. Ini bagus, ini wanginya enak banget. Jaehyun kan mention ini kan juga kan, aku suka banget wangi ini tuh, aku kayak gak mau habis. AABDL Kader, wangi banget deh, kayak bener-bener di antara semua wangi lilin yang pernah aku coba, yang ini bikin cepet aku tidur. Terus ya, salah satu terapi aku seperti ini. Ini versi hidupnya katanya ada Zadi Zarahum. Dia. Ini wangi banget ini kayak. Kayak bener-bener kalian ada di into the woods, di mana nih? Di hutan gitu kayak. Kayak wangi kayu. Tapi ada citrusnya, tapi ada kayak, iya gak sih citrus? Kayak ada. Dulu deh. Nanti isi rumah aku next. Isi rumah aku wanginya seperti itu. Pokoknya harus kayak gitu. Kayak gitu. Udah lebih ini. Ya udahlah, sampai jam 4 aja kan tadi bilang. Kayak gitu sih, guys. Alright. I'll be right back. Enggak sih, mau kemana ya? Pokoknya aku suka tipikal wangi untuk cowok seperti Aqua Universalis Mason Frances Corlobo MFK Paris, oh ya seperti itu. Atau enggak, udah sih menurut aku itu. Atau enggak satu lagi apa ya? Aku jarang. Apa ya? Ini mah wangi Jaehyun semua. Tom Ford yang peach, canda, lelabu. Yang sih lupa. Terima kasih. Pokoknya poin plus untuk cowok yang wangi. Aku tuh penasaran sama yang Chloe yang dipakai Jungwoo, dia pakai parfum cewek soalnya. Terus kan kayak kebalik ya bestie. Saya sangat penasaran loh. Kita mencari parfum. Kalau Joni cowok banget. Ini aku malah ngomongin parfum. Sangat suka pokoknya, walaupun aku noob
dan newbie banget, tapi aku sangat suka. Joni cowok banget sih. Tapi saya sepertinya patut dicoba. Oke, kalau begitu belum sih, 10 menit lagi. Kalau sebenarnya di warung itu ada do dan don't. Kan banyak nih warga baru di sini. Das and don. Do and don. Iya. Cuman nanti mungkinnya kalau misalnya show lagi next. Yang pertama harus caps lock sih. Yang paling terutama di sini harus caps lock. Yang kedua, apa ya guys, no sensor sih, merek udah gitu. Yang ketiga, apa ya guys, lupa guys. Oh iya, kebetulan yang tidak ada titip salam untuk member lain gitu kan ya, di sini tidak out of topic dari member yang sedang showroom. Ya, sebalik itu lupa. Alias tidak. Tidak apa ya, lupa. Tukang bakau tuh. Aku lupa deh, gengs. Nanti tolong ya admin Harry Smiley bikin ininya das. Do and don't. Ya, don't stop, jangan tinggal ya. Ya, ingat pokoknya yang pertama harus caps lock. Kenapa? Karena mata aku udah pakai softlens, udah pakai ini pun kurang kelihatan karena kecil banget nih showroom bener-bener. Yang kedua, emang di sini jangan kaget kalau misalnya tidak ada sensor-sensor mereknya. Habis kan sebenarnya kalau misalnya yang sensor-sensor mereknya kayak membernya ya udah kayak cuman selewat kelewatan gitu biasa aja gitu. Tapi kan kadang yang komen nih suka sengajain tuh merek. Terus dibilangin ke siapa, dibilangin ke siapa, padahal mah udah kayak gitu ya, cuman sepintas doang kan. Terus kayak apa lagi deh guys nih, aku lupa lagi. Yang ketiga, pokoknya yang paling penting itu menghargai member yang showroom di sini. Kalau misalnya di sini aku yang showroom, kalian tidak out of topic ke member lain seperti itu. Kecuali kalau misalnya emang lagi di mention sama anaknya sambil di showroom kayak gitu. Bingung, lupa. Biasanya aku sih jarang bacain komen dengan menyebut namanya langsung karena astagfirullahaladzim. Yang pertama cepet banget, deras banget. Terus yang kedua, si tulisannya tuh abu kan, kagak kelihatan, transparan banget gitu kan. Tapi aku baca sih sebenarnya, kadang membaca tapi tidak menyebut. Kelihatan yang gede weh. Kayak Tantan sudah besar. Tantan makin seperti gugug.
gitu. Lima menit lagi. Don't stop, jangan hentikan my love selama-lamanya. Tolong biarkan ku lewat sempat. Sebenarnya mau dibawain di Bandung, enggak jadi. Semoga apa ya, betul. Yang di tour sih. Ya abis ini aku mau latihan, aku harus menulis dulu. Catatan. Belum end, tadinya mau end cuman kepotong kepotong aja sih. Asal ayo keteng. Ih, kenapa Jaehyun tiba-tiba? Girl atau it kayaknya bukan. Kayak Yujin. Sebenarnya tinggi aku 167. Tapi gak tahu deh. Enggak, aku enggak jadi. Ini sebenarnya kan rambut aku rambut Anya. Apakah aku harus menjadi cewek anime dulu sementara waktu ini sebelum panjang? Aku tuh udah keseringan gak sih jadi cewek mamba dulu waktu zaman aku tuh dulu sering hitam-hitam banget, terus kayak karena rambut aku lagi terang bagusnya tuh pakai baju yang warnanya tuh putih biar lebih kelihatan fresh. Menit lagi. Iya sih, aku lebih baik jadi cewek kamu aja. Enggak, kata siapa aku cewek kamu atau cewek kalian, kata siapa? Aku ceweknya dia. Ya masih ada show di minggu ini dan ada minggu depan ya konser
berdaya. Karma dengan bukti. Kalian yang foto aku aja deh. Itu bestie. Udah ya. Nah, kita ketemu lagi ya. Kapan-kapan ya. Nanti pasti makan lagi sih kalau ketemu aku. Gak bisa dipencet toh ini. Ada Ranto, ada TK, ada Kanun Andre, ada Wah kasih di. Wah. Karehan, Kak Fia, Kak Dapa, Heli Smiley, Bang Fahrudin, Visukenya Celi, Kak Titsen, Kak Andicang, Kak Arman. Saya siapa ya? Siapa tuh? Kak Plerju, ada Ricky MD, ada Kak Tiwi, ada Kak Nikolas. Kayak nama temen aku ya. Ada Jo, Kak Jo. Ada Tantan. Oh my god, Tantan bisa menggunakan gadget. Ada Kak Lutfi, Mia, ya. Kak Fira, Kak Caca, Kak Gilang, Kak Yusdang, Kita Sang, Nozan. Eh Lia, tolong banget link dong, link AU-nya Changin. Kak Rizky, Prayoga, Kim Cicasano, Kak Deni, Kak Jamet, Kak Dani, Kak Jesse, Kak Wina, Kak Otak, Jesse, Kak Diko, Liberation Force, and Tiffany. Hi Tiffany. Tiffany SNSD gak sih? Ada Fanny, ada Fanny with V, and Bella, and Ta, and Mar, and Kak Eli lagi. Kak Eli, Kak Oli, K-R-N-E, Karere, K-Fev, K-Fahri. Okay everybody, see you di line kesempatan. Annyeong. Wah, 2 jam ya ternyata. Keren juga. Udah terasa waktu. Kita bye. Aku mau ini.